Alhamdulillah, ternyata setelah dicek benar kata Om Dani ya kemarin. Suara berdecit di dashboard bagian atas. Itu ternyata tadi bautnya yang ini lepas. Jadi lepas penyangganya ini, penyangga dashboardnya ini. Ini bautnya lepas. Sekarang sudah saya tancapkan lagi bautnya dan sudah rapat. Saya tes, sudah nggak ada bunyi cicitan lagi. Nah, kemarin kena getaran itu bunyi cicit-cicit seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Penyebabnya penyangga yang ini tadi bautnya itu nggak pas, terlepas ini, jadi nggak nancep ke sini. Sekarang sudah aman, alhamdulillah. Makasih Om Dani, makasih banyak.